Dari bidang pendidikan, pemirsa, sebanyak 2.803 calon mahasiswa baru Undiksa Singaraja resmi berseragam Undiksa. Hal tersebut terungkap saat Rektor Undiksa Nyoman Jampel resmi menutup orientasi kehidupan kampus atau yang lebih dikenal dengan OKK yang berlangsung selama 5 hari. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja memantapkan langkah menuju World Class University. Hal tersebut terlihat saat Rektor Undiksa Singaraja Nyoman Jampel resmi menutup kegiatan orientasi kehidupan kampus yang berlangsung selama 5 hari kemarin, ditandai dengan pemakaian jas alma mater Undiksa Singaraja, di mana sebanyak 2.803 mahasiswa baru bergabung di Undiksa Singaraja dari berbagai daerah. Dalam kesempatan itu pula, Rektor Undiksa Nyoman Jampel berpesan kepada mahasiswa baru untuk bisa memberikan prestasi dan membawa nama Undiksa bisa berkiprah di kancah nasional maupun internasional. Di samping itu pula, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Bahkan Undiksa sendiri siap memfasilitasi baik dari segi pendanaan maupun yang lainnya agar mahasiswa bisa berkiprah dan membawa nama Undiksa Singaraja dikenal masyarakat luas. Resmi. Betul-betul mengembangkan potensinya secara optimal, ya, tidak boleh setengah-setengah. Karena apa? Karena memang seperti yang saya katakan tadi, saya tantang mahasiswa saya ini harus bisa berkiprah nanti secara nasional dan internasional. Kita sudah tidak ingin lagi bermainnya di daerah gitu ya. Nah, karena begitu dia sudah bisa lolos dalam event internasional, apakah itu bidang akademik atau non-akademik, kami akan siap membiayai, dalam artian lembaga siap untuk itu. Termasuk juga nanti dalam kegiatan-kegiatan event atau event nasional. Anggaplah yang paling bergengsi, ya berapapun nanti kelompoknya itu, apakah 10 sampai 100 kita akan biayai. Dalam kesempatan itu, Rektor memberikan penghargaan terbaik kepada mahasiswa yang mampu memperoleh predikat terbaik selama kegiatan OKK berlangsung. Salah satu mahasiswa, Dia Kusuma, mengaku sangat bahagia bisa bergabung di universitas terbesar di Bali Utara ini. Banyak sih ya kegiatan di OKK ini yang bisa membuat saya lebih banyak pengalaman, banyak tugas yang bisa membuat saya lebih banyak pengalaman lagi, pengalaman yang banyak banget tugas-tugas itu yang bisa memberikan suatu ilmu di perkuliahan nanti. Jadi kakak-kakak kelas, kakak-kakak tingkat di sini juga banyak yang membantu saya di kegiatan selama masa OKK ini. Nyoman Jampel menambahkan selama kegiatan diterapkan pendekatan kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, serta tidak boleh ada intimidasi baik fisik atau mental, serta jangan sampai melanggar perbuatan HAM. Komang Yuda, Bali.